Saya masih ingat kali pertama saya berjumpa dengan Hannah adalah di satu program ceramah. Saya tak begitu ingat program yang mana dan juga saya tak ingat sama ada ianya ceramah sahaja ataupun forum dan sesi dialog. Tapi ketika itu, Hannah sedang berucap di atas. Masa itu, mungkin saya salah seorang ahli DAP yang biasa, baru sahaja menyertai DAP dan Hannah sedang berucap di hadapan. Apa yang istimewanya tentang saudari Hannah? Mungkin dia tidak sedar, tetapi ketika itu apabila saya mendengar ucapan daripada beliau, saya rasa amat terharu kerana ucapan beliau telah menjadi sumber inspirasi sebagai anak muda. Kita seharusnya melaksanakan tanggungjawab kita untuk masa hadapan negara. Dan Hannah merupakan seorang yang sangat simple. Itu pandangan saya ketika itu. Walaupun pada ketika itu beliau sudah merupakan ahli Dewan Negeri dan juga speaker di Dewan Negeri Selangor. Tapi cara beliau membawa perwatakan beliau, cara beliau berucap dan yang paling menyentuh saya adalah keikhlasan beliau ketika berucap itu menjadikan beliau salah seorang yang amat saya sukai. Jadi Hannah, kami akan bertanyakan dalam lebih kurang 10 soalan cepu mas. Okey, saya okay. Cuba. Sekiranya terdapat mesin masa, apa yang ingin anda ubah dalam hidup anda? Saya nak balik ke sekolah dan mungkin tidak mengambil aliran sains dan mengambil aliran arts. Dengan mesin masa, anda ingin melawat tahun yang keberapa? Tahun 2000, universiti. Okey, apa buku yang mengubah diri anda? Drawing Mirror by John Bevere. Sekiranya anda bukan ahli politik? Saya nak jadi pembaca berita. Apakah penyesalan terbesar dalam hidup? Masa saya di sekolah, saya tidak tahu bahawa makanan ada kalori. Jadi makan dan ada tummy sekarang. Apakah pujian anda dan mengapa? Kalau dalam politik, semestinya Lim Kit Siang dan Kapal Singh kerana mereka pernah mengalami banyak kekalahan dan kesusahan tetapi tidak pernah berputus asa. Sekiranya anda mampu bertukar badan dengan seseorang dan merasai kehidupan individu tersebut selama sehari, siapakah yang akan anda pilih? Suami saya kerana dia makan-makan pun tak boleh gemuk. Sekiranya anda boleh makan malam dengan seseorang, siapakah yang anda pilih? Saya selalu makan malam dengan suami dan anak. Jadi saya tak pernah terbayang nak makan malam dengan siapa lagi. Okey. Tangkapan jenis apa yang anda harapkan sekiranya orang mengingatkan tentang diri anda? Saya selalu ada membayangkan satu hari nanti apabila saya meninggal, funeral saya akan jadi macam mana? Siapa yang akan datang? Jadi saya selalu nak semestinya ahli keluarga mengingati saya bahawa saya sentiasa ada di sana untuk mereka sebagai ibu, sebagai isteri. Tetapi untuk kawan-kawan, saya nak kawan-kawan saya mengingati saya sebagai seorang yang tidak pernah melupakan mereka. Dan kalau ada kesusahan, saya akan ada di sana untuk mereka. Ada tak tanggapan yang anda tidak mahu orang ingat tentang diri anda? Saya tidak mahu orang mengingati saya tanggapan dan ini adalah satu peringatan saya untuk dalam politik supaya kita semasa kita berkuasa, kita tak akan melupakan diri dan juga kawan-kawan yang pernah bersama kita semasa kita susah. Apakah perkara yang paling sukar dilakukan sebagai seorang ahli politik? Sebagai seorang ahli politik, saya rasa perkara yang paling susah adalah dalam situasi di mana kalau anda berbuat sedemikian, A akan rasa marah, B juga akan rasa marah. Jadi apa-apa yang anda buat pun serba salah. Jadi keadaan itu paling susah kerana satu keputusan mesti dibuat sebagai seorang yang dalam pihak berkuasa. Tetapi keputusan itu tidak akan membuatkan sesiapa pun gembira. Ya, itu paling suka. Okey, terakhir, ceritakan satu kisah jenaka kepada penonton. Satu cerita jenaka. Taklah sejuk. Apakah yang dikatakan oleh sushi A kepada sushi B? Wasabi. Wasabi. Okay. Saya macam pernah dengar dari TikTok. Okay, not bad.
Pertama sekali, terima kasih kerana datang pada sesi temu ramah pada hari ini. Tapi saya tak nak panggil ianya sebagai sesi temu ramah kerana saya rasa kali ini kita lebih relax dan secara lebih ringkas untuk kita mengenali Henayo dengan lebih mendalam. Kerana biasanya bila di interview lain ataupun temu ramah lain, biasanya agak serius walaupun dalam topik yang tidak begitu berat. Tapi hari ini memang tujuan kita adalah memahami Hena sepenuhnya. Okay. Sejak daripada kecil sehingga sekarang. Jadi kita ada kita akan dalam cicat mood lah pada hari ini. So saya akan start dulu dengan soalan yang sangat basic. Bagaimana sikap Hena ketika di sekolah menengah? Sebab saya tahu Hena dulu pernah menjadi ketua pengawas. Jadi saya pun ingin tahu adakah Hena selama ni memang seorang jenis wanita yang kuat sejak dari kecil lagi, ataupun adakah terdapat apa-apa perubahan dalam hidup Hena yang menjadikan Hena seorang yang lebih kepada leadership style ketika di sekolah menengah dan sebagainya? Okay. Saya merupakan anak sulung dan saya ada dua lagi adik perempuan dan seorang lagi adik lelaki. Saya adik perempuan saya, kami berdua dilahirkan dalam tahun yang sama, 1979. Jadi saya dilahirkan bulan Januari, dalam tahun yang sama adik saya dilahirkan bulan Disember. Oh. Jadi kita dibesarkan macam anak kembar. Okay? Dan kita ada set kawan yang sama, pergi sekolah yang sama. Jadi semasa kami kecil, bapa dan mak saya, mereka tidak kaya. Dan bapa saya datang dari Taiping, Perak, ke Kuala Lumpur. Mak saya adalah suri rumah tangga. Jadi bila bapa saya datang, dan bapa dan mak saya mereka dibesarkan di sekolah Cina, bahasa Inggeris mereka kurang baik. Jadi pada pendapat bapa saya, dia nak anak dia lebih baik daripada dia. Jadi semasa kami kecil, jadi mereka cakap bahasa apa masa tu dalam rumah? Di rumah kita bercakap bahasa Cantonese. Jadi Cantonese saya boleh, tapi saya tak boleh baca Mandarin ataupun tulis Mandarin. Okay. Jadi saya masih ingat pada usia 4 tahun, saya selalu diberikan ganjaran. Kalau baik, saya diberikan buku cerita English. Okay? Jadi semua set lah, fairy tales, Peter and Jane. Bapa saya akan carikan usaha untuk, kerana dia tak kaya, dia akan bagi saya buku. Buku English. Jadi saya ingat lagi masa kecil, saya ada set-set buku English yang saya betul-betul hargai. Tapi Hena baca sendiri sebab masa saya kecil lah. Kemudian saya kindergarten di Lady Bird, jadi memang bahasa English. Dan saya ingat lagi semasa bapa saya nak ajar kita, dia akan beli buku grammar, buku-buku kecil, dan dia akan pastikan kita hafal. Tapi macam mana ayah boleh ajar sebab dia pun tak begitu fasih dalam bahasa basic English? Kerana kita katakan ini adalah standard 4 tahun, 5 tahun. Jadi dia nak kita ada background English. Okay, jadi saya akan baca basic English. Saya masih ingat lagi, dia akan buatkan kita hafal buku itu. Kalau tak hafal, tak boleh tidur. Adik saya dengan saya lah. Jadi bila saya pergi sekolah, saya sudah ada minat terhadap bahasa English. English. Kemudian setiap tahun saya akan berusaha untuk dapatkan keputusan yang lebih cemerlang. Yang ini ada paksaan daripada ibu bapa ataupun memang Hena sendiri rasa I want a good result? Pada waktu saya di sekolah rendah, saya memang dapat keputusan yang lebih baik. Selalu nombor satu ataupun nombor dua. Saya ingat lagi hari penyampaian hadiah di sekolah tahun, kalau tak silap darjah 3 ataupun darjah 4, kerana setiap tahun dapat nombor 1. Bila saya dapat nombor 2 ke nombor 3, bapa saya kata dia tak nak datang hari penyampaian hadiah, kerana dia kata nombor 2 bukan satu keputusan yang boleh membanggakan. So saya masih ingat saya pergi sekolah, dan bila saya balik rumah, saya balik dengan trofi saya, piala kecil saya. Tetapi dalam ingatan saya, nombor 2 bukan satu kebanggaan. Nombor 2 bukan satu pencapaian, kerana walaupun nombor 2, ibu dan bapa tak nak datang. Saya seorang diri. Saya balik rumah dengan piala. Wow. Jadi itu adalah satu memory yang sangat mendalam. Jadi
selepas itu saya akan pastikan saya selalu akan nak cuba nak dapatkan nombor 1. Saya ingat lagi masa darjah 6 saya memang dapat nombor 1, kemudian UPSR semua A, saya masuk sekolah menengah, PMR pun semua A, kemudian tingkatan 4, tingkatan 5 kita kena pilih lah. Jadi kalau anda merupakan seorang ketua pengawas, peer pressure ini, mereka semua nak kamu masuk dalam sains. Okay, jadi walaupun saya betul-betul tak minat sains, tetapi saya tak ada pilihan. Saya rasa pada masa itu tak ada pilihan. Jadi saya pun masuk sains. Dan tingkatan 4 dan 5 memang sangat susah untuk saya. Kerana saya tak minat dan sains ini susah untuk saya fahami. Okay, jadi saya memang SPM tu agak mengerikan. Sehingga sekarang kalau saya ada mimpi buruk, saya akan termimpi menjalani peperiksaan SPM. Sebagai ketua pengawas, kita diberitahu bahawa selepas kita keluar dari sekolah, kita perlu ada banyak sijil. Sijil yang menunjukkan kita aktif co-curriculum. Kita boleh bersukan, kita boleh memimpin jadi ketua pengawas, naik pengerusi untuk Leo Club. Macam mana Hannah dipilih untuk kita ada pilihan raya, ketua pengawas sejak masa tu lagi. Election. So election the first time is actually at saya masih saya terjumpa ucapan yang saya perlu berikan semasa perhimpunan untuk dinilai. Masih ada lagi dan saya baru terjumpa ucapan tersebut untuk pilihan ketua pengawas. Saya memang cuba untuk dapatkan untuk mengumpul sebanyak sijil yang saya boleh untuk pastikan bila saya habis sekolah nanti saya boleh masuk dalam pendidikan yang lebih tinggi untuk pastikan saya dapatlah. Kalau mereka perlu memilih sesiapa, saya berharap sangat pada masa itu bahawa sijil saya boleh membantu. Sikap Hannah macam ni, selalu try to do your very 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 best, ini adalah sikap Hannah sendiri ataupun memang influence daripada parents? Saya rasa bukan sangat influence daripada ibu bapa, tetapi ibu bapa? Mungkin training sejak kecil lagi, baca, hafal buku grammar. Tapi it must comes from somewhere, right? Mungkin sebagai anak sulung, saya rasa kita perlu berikan teladan. Dan saya ada adik yang sebaya dengan saya. Jadi saya rasa selalu kena tunjukkan modal ataupun contoh yang baik kepada adik-adik. Jadi mungkin dari situ, sebelum ibu saya menjadi suri rumah, dia ada bekerja bersama bapa dalam printing company lah. Saya dibesarkan oleh nenek saya. Jadi saya lihat keadaan keluarga yang tidak kaya, kita bermain di kampung. Satu pinggan nasi diberikan, dikongsi dengan anak-anak kecil sewaktu petang. Nenek saya akan bagi kita makan di depan rumah, kan rumah kampung ada jalan. Jadi semua pergi main dan kita akan share satu piring. Jadi saya tahu keluarga saya tak kaya, mereka sedang cuba usahakan yang terbaik untuk saya. Jadi saya menghargai saya boleh pergi sekolah, saya ada buku. Jadi saya cuba maksimumkan. Jadi Hannah matang sejak kecil lagi. Betul. Sangat matang. Jadi adakah masa panjang zaman keremajaan itu, sebab Hannah pada pendapat saya agak matang, jadi Hannah tak ada apa-apa hobi ke, hobi belajar sahaja, hobi adalah menjadikan diri lebih baik ataupun masih ada hobi lain? Pada masa itu saya nak kumpulkan sijil kan, jadi core curriculum memang aktif dalam sukan. Okay. Hobi kurus, adalah kumpul aktiviti. Masa tu kurus, boleh lari long distance ataupun short distance. Dan saya ada banyak masuk pertandingan choral reading ataupun storytelling di sekolah. Jadi saya ingat lagi cikgu sekolah saya, cikgu Jenny yang ajar English, dia akan bagi latihan untuk public speaking, untuk cerita. Saya masih ingat tingkatan 1, saya masuk pertandingan mencerita, storytelling di sekolah. Dan cerita saya, The First Banana. Okay, cerita dongeng lah bagaimana kita dapat pisang. Jadi saya masih ingat lagi cerita itu dan dapat hadiah pertama. Jadi itu minat saya untuk public speaking. Itu sebab semasa saya kecil, hobi saya cuba membaca dan saya banyak melihat ataupun menonton berita TV3 pada masa itu, Wan Zaleha Razzi. Hannah boleh ingat
Memori sampai begitu sekali ya. Kerana saya selalu tengok pembaca berita TV3 masa tu, kita tak ada social media masa tu, kita tak ada online news, semua TV. Okay, jadi saya nak jadi pembaca berita. Itu hobi ataupun cita-cita saya. Sebab tu nak jadi penyampai berita. Ya. Yeah. Dia macam idola ketika kecil lah. Betul. Okay. Itu harapan saya lah masa saya kecil. Saya nak tanya Hena, pada pendapat Hena lah, cara ibu bapa Hena membesarkan Hena, dia ada pengaruh yang kuat tak membentuk diri Hena sekarang, ataupun sebenarnya sebab ibu bapa agak sibuk bekerja dan buat perkara lain, sebenarnya Hena memang dilahirkan dengan sifat Hena yang penuh dengan kepimpinan, yang pandai membuat keputusan. Mungkin ada kombinasi dua ni. Satu, bapa dan mak saya, walaupun mereka nak pastikan kita belajar, tetapi dia juga bagi kita banyak pilihan untuk hobi atau apa-apa yang kita suka. So saya tak rasa saya tak boleh bernafas di rumah, selalu dipaksa belajar. Saya tak rasa macam itu. Tetapi saya ingat lagi satu pengajaran bapa saya. Masa saya darjah 1, 7 tahun, saya dengan adik saya pergi sekolah, dan ada seorang gadis dalam kelas, dia agak kaya. Jadi dia pada masa itu 15 sen, 20 sen, 30 sen sangat besar. Okay? Jadi selalu masa rehat kita akan pergi kantin sekolah untuk beli makanan. Jadi gadis kawan saya ini dia kaya. Saya masih ingat nama dia Helen. Okay? Dan dia selalu ada duit baki. Dia akan datang dengan banyak shilling. Jadi dia mula bagi kita. Jadi setiap hari sudah jadi tabiat kita akan minta duit daripada Helen, kerana Helen akan bagi kita semua baki-baki shilling dia. Selepas itu mak dan bapa dia, kalau tak silaplah, datang ke sekolah dan tanya cikgu, mana duit dia? Kenapa setiap hari shilling-shilling dia tak ada? Habis. Jadi bila mereka buat siasatan dalam kelas, saya ingat lagi cikgu saya pada masa itu merupakan jiran saya. Jadi cikgu saya bila dia tahu, dia marah, dia balik rumah, dia beritahu bapa dan mak saya. Jadi saya kena pukul. Itu adalah umur berapa tu? 7 tahun. Tujuh tahun. Dan pada masa itu adalah kali pertama dan kali terakhir bapa saya pukul saya. Okay? Dalam 42 tahun, kali pertama dan kali terakhir. Jadi saya ingat bapa saya bila dia disiplinkan saya pada masa itu, dan bila saya kata pukul bukan dengan rotan semua tau, dengan pembaris. Dia kata bagi tangan. Okay? Kemudian dia beritahu saya, dia kata, kita walaupun kita miskin, tapi kita tak boleh curi. Kita perlu bermaruah lah. Kita tak boleh ambil duit. Tapi bukan yang tu milik pun kita. Tak kira curi juga. Dia yang bagi duit tu. Ya, tapi pada masa itu saya sangat berterima kasih, kerana sekarang saya lihat balik, saya rasa itu adalah satu pengajaran yang sangat bernilai untuk saya dalam politik. Kerana sehingga hari ini saya ingat, kalau kita miskin pun kita tak ambil duit yang bukan milik ya. Kita. Ya. Saya rasa kalau macam tu, artinya Hena memang matang dan mempunyai sifat kepimpinan secara semula jadi. Sebab sejak kecil lagi, dalam masa umur 4 tahun sehingga 7 tahun, apa sahaja perkara yang berlaku, saya masih ingat. Masih ingat pengajaran. Dan setiap perkara itu boleh dijadikan sebagai pengajaran. Jadi memang Hena tak kira mungkin macam mana pun, kalau tak masuk dalam politik pun mungkin akan ada dalam posisi kepimpinan yang lain. Tapi kenapa Hena pilih untuk masuk politik? Okey. Jadi saya sambung balik cerita selepas SPM. Jadi bila saya terlalu aktif dan saya tidak suka ajaran sains, bila saya masuk SPM, buat SPM, saya ingat lagi banyak kertas-kertas sains, saya memang masuk tembak sahaja dan harap untuk lulus. Dan saya rasa sangat sedih kerana sebagai ketua pengawas, sejak dulu saya nak cemerlang, saya nak excel. Macam mana saya boleh masuk peperiksaan yang paling penting SPM dan saya masuk untuk tembak jawapan, kerana saya tak tahu, saya betul-betul tak minat sains. Jadi bila saya dapat keputusannya hanya grade 1, kan dia ada grade 1, kalau straight A semua mungkin aggregate dia sangat kecil, tetapi kalau aggregate untuk grade 1 dia ngam-ngam 24. Jadi saya dapat ngam-ngam 24 dan ada banyak subjek sains yang saya dapat P7, P8. Jadi saya ingat lagi sebagai ketua pengawas, ekspektasi sekolah adalah untuk saya dapat semua A, straight A's. Jadi cikgu sekolah pun mula menggunakan nama saya sebagai satu contoh kepada pengawas. Jangan jadi terlalu aktif sehingga mengabaikan pelajaran.
Jadi pada masa itu bila ada junior pengawas yang beritahu saya, oh cikgu kata macam tu, jangan jadi seperti anda. Terasalah. Saya rasa malu dan pada masa itu Subang baru USJ dimajukan. Jadi kita tak banyak shopping mall macam Sunway Pyramid semua. Masa itu Subang Parade, Kafu, Giant. Bila Giant masuk, semua rasa okay, ini adalah tempat yang paling in lah, kita pergi Giant. Tetapi masa itu, walaupun nak keluar pergi beli sayur, pergi Giant dengan ibu, saya rasa malu. Saya rasa saya tak boleh berhadapan dengan community, pengawas-pengawas saya, kerana saya ketua. Tetapi dijadikan sebagai contoh, jangan jadi macam dia. Jadi saya rasa malu. Dan pada masa itu, saya kemurungan, tetapi bukan untuk lama. Saya ingat lagi selepas SPM, bila saya masuk college, pada masa itu saya juga dapat denggi. Satu minggu di hospital. Dan pada masa itu saya rasa sangat sakit. Dan saya ada buat banyak macam reflection masa saya sakit. Dan pengalaman saya selepas pendidikan itu, saya rasa sedih. Bila saya sedih, saya makan. Saya makan, saya minum alkohol dan saya pergi clubbing kerana saya nak cari makna hidup yang... Tak sangka Hannah pernah pergi clubbing. Saya nak cari makna kerana saya rasa selama ini saya cuba buatkan yang terbaik tapi ini semua tak bermakna. Because of result masa SPM. It's not just result tetapi apa yang orang ceritakan. Oh. Jangan jadi seperti dia. So bila kita nak jadi role model tetapi kita jadi role model yang tidak baik. Jangan jadi macam itu. Contoh yang kita dijadikan contoh yang tidak baik. Tapi Ashley sudah sangat berjaya lah. Ya, pada pandangan saya lah sebab ketua saya pengawas, rasa, betul. Science stream, aktif. Itu sebab saya sangat berterima kasih kepada Mazli, mantan Menteri Pendidikan. Bila dia masuk, dia ubah fokus sistem pendidikan kita untuk kita bantu kanak-kanak cari apa yang mereka suka belajar, apa kemahiran mereka. Supaya peer pressure ini ataupun kesilapan kita selalu menganggap sains adalah yang terbaik untuk setiap kanak-kanak. Tetapi setiap kanak-kanak ini ada kemahiran yang berbeza. Saya rasa mungkin itu sifat Asian parents juga kot. Yeah. Macam sekiranya anak-anak boleh memilih antara science stream ataupun art stream, biasanya straight away mereka akan pilih science stream. Sebab mereka rasa, oh ini bermaksud anak saya pintar. Pada masa itu, semua kelas dilabel ikut 5A, 5B, 5C, 5D kan. Dan dia selalu letak A, B, C, D sebagai sains, E, F semua aliran sastra ataupun arts. Jadi kita selalu kata A memang bagus. So semua nak masuk sains. Jadi tak masuk akal kerana semua ada kemahiran yang berbeza. Jadi pada masa itu, walaupun aggregate 24, pada orang lain mungkin ini bagus. Tetapi untuk ketua pengawas, expectation sendirilah. Sekolah. Expectation sekolah. Ketua pengawas mesti straight A's. Oh. Because semua ketua pengawas selalu dapat straight A's. Jadi untuk jadi all-rounder, sports, ada sijil pun tak guna. Akhir sekali, paling utama dapat straight A's atau tidak. Jadi digunakan sebagai contoh, jangan terlalu aktif sehingga mengabaikan pelajaran. Jangan terlalu aktif mengumpul sijil sehingga jadi macam saya. Bagaimana semua ni boleh dikaitkan dengan bila Hannah masuk politik? Tidak berkaitan tetapi saya selepas saya gagal apa yang saya rasa itu adalah benar masa di sekolah, saya nak cuba cari hala tuju yang yang berlainan. Okay, jadi so when go extreme. Bila saya pergi college, saya kata okay, saya tak payah straight A's. Saya masuk belajar apa yang saya suka. Jadi saya belajar sastra, history semua kerana masa itu adalah matrikulasi. Artinya parents, ibu bapa tak control masa itu? Tak. Buatlah apa yang Hannah suka? Tak. Bapak saya kata asalkan kamu lulus kerana sekarang ini bila masuk college, pendidikan bukan lagi percuma di sekolah. Oh. Okay. Jadi pastikan apa yang kamu pilih, kamu boleh lulus. Okay. Kamu boleh lulus dan kamu mesti... Jangan cemerlang atau tidak masa tu dia kisah tak? Tak. Jangan bazirkan duit bapak kerana suka untuk bapak saya dia kena hantar dua orang satu tahun. Faham kalau, sebab jarak pun tak macam tak jauh kan. Jadi pada masa itu saya kata okey, saya akan pergi clubbing, saya akan pergi party tetapi pastikan
saya hadir kelas, saya lulus. Jadi standard saya bukan straight A dah, saya nak lulus. Okay, dan pastikan saya boleh masuk cari ijazah undang-undang. Kerana kalau saya tak bagus sains, matematik pun saya tak bagus, accounting pun tak boleh kan. Tapi undang-undang sounds like sastra, pilihan perkataan. Pilihan Asian parents juga. Yeah. Engineer, undang-undang. Bapa saya tak pilih. Tapi saya pilih. Rasa pada masa itu, undang-undang adalah ijazah yang paling murah yang saya boleh pilih. Dan saya rasa saya selesa kerana dia perkataan, sejarah, semua saya boleh masuk. Tapi saya nak tanya, masa pilih perundangan tu, masa tu dah target nak jadi lawyer ke? Masa tu cuma rasa pilih je lah dulu, lepas tu nak jadi apa baru tentukan kemudian. Saya ada berbincang dengan cikgu sekolah saya. Ada seorang cikgu sekolah saya, dia nama dia Cikgu Lim. Dia lepas dia jadi cikgu, dia pergi belajar undang-undang. Jadi saya tanya dia dan semua yang nasihatkan saya, dia kata undang-undang boleh dijadikan sebagai satu basic ijazah ataupun stepping stone. Okay, kita selepas kita dapat ijazah undang-undang, kita nak masuk bisnes boleh, kita nak masuk apa-apa pun boleh. Jadi saya rasa okay, ini adalah satu ijazah yang basic yang saya boleh guna untuk apa-apalah. Jadi saya masuk undang-undang. Jadi saya tak ada rasa like okay, saya nak keadilan, jadi, saya nak perjuangkan keadilan, saya nak bantu orang miskin. Saya tak fikir semua itu masa saya masuk untuk dapatkan ijazah undang-undang. Pada masa itu saya ceritakan kemurungan saya bila saya pergi clubbing. Masa itu bangsa adalah tempat yang paling in masa saya college lah. Dan saya kemurungan dan saya makan banyak untuk tak nak stres ataupun untuk tenangkan diri. Jadi bila saya berat badan saya meningkat lebih kurang 10 kilo usia 18 tahun, bila saya pergi clubbing, kawan-kawan saya semua boleh pakai baju yang cantik-cantik, mini skirt semua, tapi saya tak boleh. Jadi saya pakai jeans labo. Pada masa itu jeans baggy jeans trendy dan t-shirt labo. Jadi keyakinan diri saya memang tak tinggi dan kawan-kawan saya dia ada boy girl relationship ataupun ada teman lelaki. Kerana saya tak cantik, saya berat badan saya. Jadi keyakinan diri saya rasa pada masa itu tak ada satu pun yang nak berbual dengan saya. Tapi kawan-kawan perempuan saya semua, mereka mungkin ada mereka boyfriend. Nak, tapi mereka nampak kenaku je masa tu. Jadi mereka saya takut. Tak ada keyakinan diri saya. Kita menilai, orang-orang muda menilai identiti diri. Kita lihat apa litmus test. Ada boy-girl relationship, ada boyfriend ataupun ada girlfriend tak. Itu cara orang muda nilai identiti diri. Jadi saya pada masa itu saya rasa seperti itu. Dan bila saya masuk college, saya kata okay, saya buat yang terbaik. Saya nak dapatkan pass, okay? Dan saya mulakan kehidupan baru. Jadi apa yang berlaku? Selepas saya dapatkan ijazah undang-undang dari Australia, saya balik. Saya menjadi peguam selama 3 tahun. Dan saya ada buat percubaan untuk mendapatkan PR di negara Australia. Kerana saya rasa Malaysia ini, saya rasa saya tak ada harapan, saya tak ada masa depan yang cerah. Jadi saya cuba PR semasa saya jadi peguam, dan saya jadi peguam di Australia juga. Dalam percubaan untuk dapatkan PR itu, saya dapat pekerjaan sebagai peguam di Australia, tetapi PR saya tak pas, permohonan saya ditolak. Jadi bila permohonan saya ditolak, bapa saya kata saya tak ada duit untuk kamu bazir lagi di Australia. Kamu kena balik kerana bapa masih nak tanggung adik-adik kecil untuk belajar. Jadi saya dengan sedih balik dan jadi peguam selama 3 tahun di sini. Pada masa itu saya berumur 20-an kan. Selepas saya jadi peguam 3 tahun, saya masuk events management. Saya buat 2 tahun events kerana semasa saya jadi peguam, saya sebagai junior peguam, saya kena check banyak file. Dan Sabtu Ahad pun saya kena bekerja dan buat kerja-kerja file. Jadi saya nak dapatkan pekerjaan yang mungkin kurang stressful. Dan saya pergi 2 tahun events management. Jadi pada masa itu, setiap kali lunch time, saya ada bertemu dengan kawan sekolah saya. Nama dia Edward Ling. Dan Edward Ling dengan saya, Edward pun baru balik dari Australia, dan Edward dengan saya selalu makan lunch, kita akan komplain. Negara ini rasuah kuat. Kenapa
tak ada public transportation, kenapa kita kena beli kereta sendiri, kenapa kita kena bayar sewa tinggi. Semua itulah kita selalu komplain. Sehingga Edward rasa kita kena buat sesuatu yang positif. So dia kata, macam mana kita sepatutnya pergi mengundi, kenapa kita tak berdaftar? So dia galakkan saya untuk berdaftar. Saya pergi post office USJ 1, galakkan Edward, saya berdaftar sebagai pengundi. Kemudian Edward disyorkan oleh Tricia Yeo untuk berjumpa dengan Tony Pua, kerana Tony Pua pun baru balik dan Tony Pua baru set up Pusat Khidmat Damansara. Tony Pua perlukan 15 orang profesional ataupun orang muda untuk start branch beliau. Jadi saya pun join untuk bersama Edward lah, kawan saya sekolah. Jadi kita masuk DAP, setakat itu saya pergi untuk teman kawan saya Edward pergi meeting, tak payah seorang diri. Dia nampaknya lebih ekstrim lah ketika itu. Dia memang dia rasa dia sangat minat politik. Okay? Jadi dia nak bantu Tony, so kita join. So pada masa itu penglibatan saya dalam DAP hanya membantu mencari kuih muih untuk perasmian Pusat Khidmat Tony Pua di Damansara. Itu saja sumbangan saya kepada DAP. Tahun 2007, saya berdaftar sebagai pengundi masuk DAP. 2008, saya berkahwin bulan Januari. Kemudian Pak La bubarkan parlimen bulan Februari. Kita dapat panggilan untuk standby untuk jadi calon Subang Jaya. Dan itu adalah hometown saya lah. Pada masa itu saya hanya dapatkan unpaid leave dalam syarikat event management. Dan saya kata saya akan pergi kempen tapi saya tak akan menang. Jadi jangan risau, selepas 2 minggu kempen saya akan balik bekerja. Saya beritahu bos saya macam itu. Tetapi bos pun tak bersedia lah kalau macam tu. Tiba-tiba kita menang besar, jadi kerajaan negeri, tukar jadi kerajaan negeri. Jadi saya kena segera letak jawatan sebagai event manager. Saya mulakan kerjaya baru sebagai ahli politik. Dia begitu jauh sebab saya dulu pun ada pengalaman bekerja dalam industri lah, private sector, sektor swasta dan sebagainya. Sangat berbeza pada pendapat saya berbanding dengan untuk menjadi seorang wakil rakyat. Sebab wakil rakyat, first of all, of course, ada juga kerja yang bukan 9-to-6. Tapi wakil rakyat hampir setiap hari perlu bekerja. Dan juga banyak juga isu rakyat yang perlu diselesaikan, termasuk apa yang Hena cakapkan tadi, banyak isu yang melibatkan konflik antara satu sama lain. Dan pada sesi perbualan kami sebenar tadi, saya mendapati Hena dulu semasa remaja, Hena jenis gadis ataupun wanita yang perlu mencapai result yang terbaik. Kalau Hena tak boleh capai sesuatu yang terbaik, Hena mungkin tak akan merasa begitu confident. Ya, itu pengalaman masa di sekolah. Masa di sekolah. Tetapi selepas tu kan? Selepas itu Hena dah... Saya nak buat basic saja. Jadi pada masa itu saya rasa saya tak payah jadi terbaik. Saya yang pasti saya gembira. Saya dapat kerja. So masa itu how to say to feel contented. Contented is different ways compared to previously. So bukan lagi prestasi straight A's ataupun jadi yang terbaik. Tapi kan bila jadi wakil rakyat susah juga untuk hanya melakukan terbaik sahaja. Sebab ada tak sering kali merasakan cabaran itu terlalu berat untuk Hena? Masa saya jadi ADUN penggal pertama, saya rasa pada masa itu kita adalah golongan ahli politik muda yang baru masuk dan golongan wanita. Jadi untuk saya yang paling penting adalah pastikan kita bekerja keras, ada reputasi yang baik antara komuniti, kerana di Subang Jaya selalunya dimenangi, kerusi dimenangi oleh MCA. Jadi itu adalah kali pertama mereka merasai perkhidmatan wakil rakyat DAP. So bila Hena masuk sebagai wakil rakyat wanita, ketika itu penduduk ada tak merasakan diskriminasi ataupun tidak confident yang wanita, bukan wanita sahaja tapi muda pula tu boleh membuat lebih baik berbanding dengan lelaki? Saya tak ada rasa diskriminasi gender, tetapi diskriminasi umur dia bukan sangat ketara, tapi ada dalam percakapan seperti, oh, anak saya pun umur macam kamu. Saya selalu bagi anak saya nasihat macam ini. Jadi ekspektasi mereka bila mereka menceritakan seperti itu adalah untuk saya mendengar nasihat mereka kerana saya lebih muda.
Jadi itu saja pengalaman saya, tetapi pada masa itu perkhidmatan ADUN sebelum itu Subang Jaya adalah Datuk Lee Hua Bing di Subang Jaya, dan dia menang banyak penggal di Subang Jaya, dan dia juga ada rekod perkhidmatan di mana dia selalu berjumpa dengan penduduk. Jadi saya ada satu standard di mana saya kena up lagi standard itu, saya kena berkhidmat lebih lagi cemerlang sebagai wakil rakyat DAP. Kalau berbanding Ahli Dewan Negeri, selepas itu pada penggal ini Hana jadi Timbalan MP, Menteri. Ahli Parlimen, Timbalan Menteri dan sebagainya. Pada Hana, peringkat mana paling sukar? Peringkat mana paling sukar untuk saya, kalau saya lihat ini adalah penggal ketiga saya. Dalam setiap penggal, tahun pertama dan tahun kedua kita masuk jawatan baru, peranan baru, itu adalah paling sukar. Jadi penggal pertama 2008 saya jadi ADUN, 2008-2009 untuk menyelami peranan ADUN, yang itu paling sukar untuk cari rhythm saya. Kemudian bila saya masuk penggal kedua, tahun pertama, tahun kedua saya jadi Speaker Dewan Negeri Selangor, yang itu paling susah kerana itu adalah peranan baru. Jadi penggal ketiga saya masuk peringkat nasional, saya jadi Ahli Parlimen Segambut. Kemudian pada waktu yang sama saya dapat kawasan baru, dan di Kuala Lumpur saya tak ada ADUN untuk bantu saya, saya tak ada Ahli Majlis untuk bantu saya. Jadi kawasan itu adalah saya kena tanggung semua kerja sendiri, dan saya dipilih jadi Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Itu portfolio yang sangat besar, skop kerjanya. Jadi tahun 2018-2019, tahun 2 tahun pertama bila saya dapat jawatan itu, yang itu paling susah. Setiap minggu saya kena turun di Segambut untuk jumpa penduduk. Pada waktu yang sama saya kena pergi seluruh Malaysia untuk portfolio saya, bantu menteri saya yang juga Timbalan Perdana Menteri. Jadi pada masa itu sangat mencabar. Saya sebenarnya ingin tahu juga, Hana pernah tak rasa macam sebagai seorang wanita sebenarnya susah untuk menjalankan tanggungjawab ini? Kerana Hana bukan single macam saya lah, Hana pun dah berkahwin. Malah berkahwin sejak tahun 2008 lagi. So sehingga sekarang, pada pandangan Hana, adakah sekiranya tanpa sokongan daripada suami, Hana dapat melakukan tak tanggungjawab ataupun tugas ini? Tidak. Memang saya tidak mampu melaksanakan tanggungjawab sebagai wakil rakyat dan membuat kerja saya seharian tanpa sokongan suami. Keputusan untuk masuk politik pada masa itu saya buat bersama suami 2008 sebagai calon. Jadi suami saya sangat mengambil peduli apa yang saya buat, dan kadang-kadang dia banyak bagi saya nasihat. Dalam penggal pertama dia banyak membantu saya untuk set up email, untuk office, semua itulah dia akan pastikan, dia mainkan peranan untuk bantu saya kerana keputusan bersama. Cabaran datang bila saya menjadi seorang ibu. Bila saya kempen penggal kedua, saya sudah ada anak 1.5 tahun dan saya mengandung. Kemudian baru lahirkan bayi kedua 3 bulan, saya sudah kena kempen kali kedua. Jadi pada masa itu anak sedang membesar. Masa saya jadi Timbalan Menteri, anak paling sulung saya baru berusia 5 ataupun 6 tahun. Dan dari perubahan wakil rakyat Selangor tiba-tiba jadi nasional, anak saya kurang berjumpa dengan saya. So saya ingat lagi sebelum langkah Sheraton, saya ada nampak Christmas wish list yang ditulis oleh anak saya. Dalam wish list itu dia naklah hadiah-hadiah pelbagai macam. Tetapi nombor 9 ke nombor 10 dia nak ibu letak jawatan. Kerana dia rasa saya tak ada masa untuk mereka. Tapi saya rasa mungkin sekarang mereka rasa agak sukar, tapi satu hari nanti bila mereka melihat kembali tanggungjawab, peranan, pengorbanan ibu terhadap negara, mungkin perkara ini dapat memberikan inspirasi kepada mereka apabila mereka dewasa dan membuktikan bahawa wanita juga boleh melakukan segalanya sekiranya diberi peluang ataupun ruang untuk melakukannya. Mungkin kerana saya rasa sebagai ibu bapa, kita memimpin keluarga. Dan salah satu ciri-ciri yang bagus untuk seorang pemimpin adalah kemahiran untuk berkomunikasi dengan efektif. Okay. Jadi walaupun semua ibu bapa sibuk bekerja, tetapi kalau kita tidak mampu untuk berkomunikasi dengan anak, mereka tidak akan memahami kita, apa yang kita lakukan.
Jadi walaupun saya akan cemerlang sebagai seorang ahli politik, mungkin bila anak 25 tahun dia akan faham, tetapi tiada maknanya kalau dia saya tak boleh komunikasi dan anak juga tidak akan merasakan dia dapat apa-apa daripada ibu atau bapa semasa dia membesar. Saya selalu ingat sekarang, yang penting saya kena jelaskan kepada mereka apa yang saya sedang buat. Jadi semasa saya Timbalan Menteri, kalau saya balik lewat kerana saya ada kes yang saya kena pergi tengok kes dera anak semua, saya akan balik rumah, saya akan ceritakan kepada anak apa yang saya sibuk buat hari ini, kenapa saya sedang sibuk, kenapa saya nak ubah polisi ini supaya mereka faham. Jadi komunikasi itu sangat penting untuk anak walaupun mereka kecil. Tapi mungkin di negara Asia ataupun terutamanya di negara kita di Malaysia, kita dengar banyak cerita apabila wanita berkahwin sahaja, kebanyakan ataupun banyak di antara mereka terpaksa give up ataupun meletakkan jawatan dan sebagainya. Apa nasihat Hena untuk wanita-wanita di luar? Nasihat saya kepada orang muda, ambil masa, take your time. Jangan terburu-buru untuk masuk berkahwin. Okay? Memahami dulu tanggungjawab pasangan yang berkahwin, okay, dan pastikan partner anda boleh menyokong anda. Tapi kalau yang sudah kahwin macam mana? Okay, jadi untuk golongan yang kedua yang telah berkahwin, okay, yang ini saya rasa adalah satu tanggungjawab bersama. Komunikasi sangat penting. Masa Hena dulu sekiranya, sebab Hena ada beberapa perkara yang perlu dibuat, jadi ibu, menjadi isteri kepada suami, lepas tu menjadi wakil rakyat dan sebagainya. Saya sebenarnya sangat ingin tahu macam mana Hena membahagikan semua tugas ni. Saya ingat lagi nasihat suami saya bila anak pertama dilahirkan, dia baby, dan saya kena angkat baby kan, bagi susu semua, dan satu lagi tangan saya telefon, check WhatsApp, check kerja. Dan suami saya beritahu saya, dia kata, kalau kita cuba mainkan pelbagai peranan pada waktu yang sama, dan kalau kita tidak fokus, we are not present, okay, lebih baik jangan buat, dia kata. So tak ada makna jika saya di rumah, saya pegang anak, sebenarnya saya perlu berkomunikasi dengan anak, tetapi saya berkomunikasi dengan gadget. Jadi ini adalah satu nasihat dan cabaran yang saya terus alami sekarang, kerana sekarang ini kerja sudah bukan lagi 9 hingga 5 di office. Semua orang bekerja daripada dari WhatsApp, okay? Dan dia tak ada lockout time pukul 5. Disiplin itu diperlukan. Bila kita dekat rumah, kita kena 100% present dengan anak. Tapi inilah saya rasa cabaran ibu. Bila kita berada dengan anak, kita rasa serba salah kita tak kerja. Bila kita kerja kat luar, kita rasa serba salah kita tak bersama anak. Untuk anak kecil saya, yang paling penting adalah bedtime. Waktu sebelum dia tidur. Kerana saya rasa itu adalah winding time, winding up time. Dia sibuk belajar, main game semua. Bila nak tidur, itu adalah masa dia ada refleksi. Masa untuk memikirkan. Memikirkan. Okay, dan pada waktu itulah saya akan masuk. Saya pastikan hampir setiap malam kalau boleh, saya akan bacakan berita. Bacakan cerita ataupun Bible stories. Kita akan berdoa bersama dan saya akan jelaskan kepada mereka life lesson, okay, ataupun pengalaman saya pada hari itu. Dan mari kita doakan untuk kanak-kanak yang tak ada keluarga seperti apa yang anda ada. Saya ajar mereka untuk not self-centered. Jangan fikirkan diri sendiri saja, supaya mereka belajar. Saya tahu banyak remaja, terutamanya gadis ataupun wanita juga di luar sana yang mungkin tidak pernah mendapat kasih sayang seperti ini ataupun bimbingan dan asuhan daripada ibu bapa. Sekiranya Hena boleh menasihatkan mereka sesuatu tentang hidup, apa yang Hena ingin sampaikan kepada mereka supaya mereka dapat pegang? Saya untuk yang ada mungkin tak ada pengalaman yang sama, nasihat saya adalah kegagalan tidak bermaksud kita tak akan berjaya satu hari nanti. Sebelum ni jawatan yang tertinggi adalah Timbalan Menteri untuk Pembangunan Wanita. Selepas itu disebabkan oleh langkah Sheraton, tiba-tiba semua perkara berubah. Saya nak tanya pandangan Hena. Pada bulan Februari 2020 tahun lepas, apabila tiba-tiba langkah Sheraton terjadi,
memang itu sangat kita terperanjat, shocking, kerana kita tidak tahu dia akan berlaku. So tiba-tiba kita kena keluar dari kementerian, semua file semua kita hilang, semua kerja yang tengah kita bina untuk kementerian kita. Selepas Sheraton Move hilang, PKP pula masuk MCO kali pertama, dan pada masa itu kita tak pernah mengalami MCO. Jadi dia macam sangat, it's like a shock to my system. Dan saya ingat lagi semasa MCO PKP ada banyak berita yang melibatkan kementerian kita, Doraemon, talian kasih diberhentikan semasa PKP. Pada masa itu kita ada rasa marah dan rasa kecewa, banyak emosi. Saya ingat lagi saya ada berbual dengan kawan saya, seorang lagi Timbalan Menteri, Dr. Ong Kian Ming. Dan Dr. Ong Kian Ming nasihatkan saya, dia kata, "Hannah, let go. Let go of this emosi." Dan saya dengar nasihat dia dan fokus peranan baru saya. Saya lihat apa lagi yang saya boleh buat sebagai pembangkang dan sebagai ahli parlimen dan mantan Timbalan Menteri tersebut. Dan saya terjumpa satu berita yang melibatkan saya semasa saya baru jadi Timbalan Menteri. Mereka tanya saya, apa hasrat Hannah? Saya nak jadi suara untuk kanak-kanak di parlimen. Sebagai Timbalan Menteri, saya memberikan temuramah tersebut. Dan saya rasa sebagai pembangkang, saya masih boleh menepati cita-cita saya menjadi suara untuk kanak-kanak. Jadi dalam sesi parlimen tahun lepas, saya ada banyak membangkitkan isu-isu kanak-kanak. Dan saya rasa jawatan itu kurang penting untuk saya. Kerana apa hasrat saya, saya masih boleh melakukan, saya masih boleh memperjuangkan isu yang melibatkan kanak-kanak, penderaan, childcare, semua tu saya boleh perjuangkan dalam kapasiti saya sebagai ahli parlimen Segambut. Jadi akhirnya saya cuma nak tanya, sempena Hari Wanita di mana slogan pada kali ini adalah Choose to Challenge, dan kempen di bawah Pusat Khidmat Dewan Bandar Utama adalah hashtag Wanita Memimpin. Apa yang Hannah ingin sampaikan kepada penonton di luar sekiranya mereka juga ingin menjadi seorang yang berkepulihan, mahu memimpin dan mahu menyertakan diri mereka dalam posisi kepimpinan? Yang paling penting untuk wanita memimpin adalah mempunyai tim yang mempunyai sikap kerja yang sama dengan kita, supaya bila kita tak ada bersama mereka, mereka mampu melaksanakan tanggungjawab mereka seolah-olah kita ada bersama mereka. Okay, ownership yang itu sangat penting. Dan sebagai pemimpin, kita mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kebajikan tim kita, menjaga keyakinan mereka dan membantu. Saya rasa pemimpin kena luangkan banyak masa berkomunikasi dengan tim, kerana mereka merupakan kaki dan tangan kita untuk membantu kita melaksanakan tanggungjawab. Jadi untuk tak kira lah manager atau sesiapa wanita yang memimpin rumah, kawan-kawan ataupun di tempat kerja, pastikan kita memimpin dengan humility. Okay, saya akan tunjukkan beberapa gambar dan Hannah bagi tahu perasaan Hannah ketika melihat gambar ini. Okay, ini gambar pertama yang saya dapat cari. Oh, sangat muda pada ketika itu. Gambar ketua pengawas, gambar uniform sekolah. Ha. Ya. Apakah perasaan Hannah ketika melihat gambar ini? Gembira, kerana kalau nampak ada fringe. Sekarang ini dah tak boleh pakai fringe dah. Hanya masa muda. Hanya masa sekolah menengah. Ya. Mungkin sekarang dia bawa perasaan yang berbeza kalau pakai fringe pula. Tapi pada ketika ini, adakah sudah menjadi ketua pengawas ya pada ketika ini, Form 5? Ketua pengawas kita ada satu badge system. Jadi itu badge 4. Apa maksud 4 saya ini? Saya dah tak ingat, tapi ketua pengawas dia memang itu maksimum lah. Okey. Ingat tak? Yang ini mesti ingat lah. Tak boleh tak ingat. Hari kahwin. Yes. Masa Hannah bertemu dengan suami sehingga kahwin, berapa panjang tempoh itu?
satu tahun. You need to read my book. I pernah baca. Yeah, tapi I tanya yeah. untuk penonton. Jadi, kita tak pernah dating. Pada Januari 2007, kita hanya kawan biasa. Bulan Jun, semasa saya sedang berkhutbah di gereja, dia duduk dalam komunikasi kan. Kemudian kita menerima macam pedoman daripada Tuhan bahawa ini adalah suami, ini adalah isteri, dan beliau melamar. Jadi bulan Jun saya kata okey, selepas saya berbincang dengan mentor-mentor saya, dengan pastor, ibu bapa semua, kita plan untuk tarikh perkahwinan. Jadi Januari 2008 kita berkahwin. Sebab ini merupakan interracial marriage juga. Jadi ada tak terdapat banyak cabaran yang dilakukan? Banyak cabaran, tetapi kita tak ada isu dengan keluarga, ahli keluarga. Keluarga beliau dan keluarga saya boleh menerima kaum yang berbeza. Tetapi hanya sekarang ini cabaran saya tengok adaptasi kepada cara gaya hidup. Seperti orang Cina, orang Cina makan awal, makan dinner, makan malam. Pukul 6 kita kena makan dah. Tapi orang India makan malam lebih lambat, macam pukul 8. Itu saya rasa lapar sangat, saya kena tidur. Tapi sekarang dah okeylah, kita cari rhythm. Dan mereka, suami saya dia perlu makan kari ataupun ada kuah kari. Anak-anak saya pun sama juga. Tapi saya tak suka. Siapa yang masak di rumah? Kita ada seorang pembantu rumah. Oh, okey. Dan ini adalah saat hari pencalonan, kali pertama saya bertanding tahun 2008. Hari itu kerana saya dengar semua cerita-cerita yang menakutkan mengenai pencalonan, di mana kalau orang tak terapi, orang tak lengkap, mereka akan terus gagalkan pencalonan dan lawan kita akan menang secara automatik. Jadi pada masa itu bila pencalonan disahkan, saya rasa macam sudah menang. Itu adalah kawan sekolah saya, dan yang belakang itu adalah adik ipar saya. Pada masa itu dia belum kahwin dengan adik saya. Dia masih kawan saya. Okey. Pada ketika ini, sebab dulu Hena memang pernah jadi ketua pengawas. Tapi masa menjadi calon ketika itu pun perlu berjumpa dengan orang ramai, perlu membuat banyak speech dan sebagainya. Pada kali pertama, apa perasaan Hena ketika itu? Kali pertama saya kena naik pentas untuk bagi ceramah dan menjelaskan kenapa saya masuk politik. Saya tak banyak cerita kerana saya tak tahu nak cakap apa. Jadi memang sehingga hari ini kalau saya nak berceramah politik, saya akan rasa gelisah, saya rasa takut. Tapi biasanya bila Hena naik untuk memberikan ceramah politik, Hena memang dah bersedia sebelum ataupun just go with the flow? Tak boleh go with the flow. Tak boleh go with the flow. Saya kena plan. Kalau saya ada ceramah hari Ahad, hari Isnin saya sudah mula stres. Jadi bukan satu perkara yang natural untuk saya. Yang ini saya nak tanya perasaan Hena. Actually built for this moment. Ini adalah bersama Prestige. Dan dalam interview tersebut, bos saya dalam firma peguam juga merupakan seorang yang diinterview oleh Prestige. Jadi saya rasa sangat gembira pada masa itu kerana bos saya, nama dia Su Shepin, beliau juga keluar daripada undang-undang dan masuk fashion. So saya rasa gembira kerana ada reunion masa photoshoot. So tak fokus sangat pada photoshoot, more gembira sebab reunion. Photoshoot saya selalunya konservatif. So kalau nampak photoshoot, saya selalu akan beritahu saya baju apa yang saya akan pakai. Saya nak lengan panjang, saya rasa selesa. Sebab saya nampak ada satu lagi gambar. Gambar ni juga bersama dengan Nuriza. Ni apa tu? Tatler. Yang sama ke? Ini adalah photoshoot yang berbeza, tetapi mereka gabungkan kita untuk front cover. Okey. Selepas kita menang 2018. Saya tengok antara ni dengan yang tadi, kan kena posing. Jadi mereka yang suruh post ke, Hena boleh buat sendiri ke, macam mana? Tak, mereka suruh post, tetapi walaupun dua interview yang berbeza, dua magazine yang berbeza, tetapi fotografer adalah orang yang sama. Orang yang sama. Jadi Hena biasanya selesa tak posing-posing macam ni? Saya punya konservatif, saya hanya ada beberapa post yang sama saja. Sama. Yang ini cuma saya nak tahu perasaan Hena. Kerana
Apa perasaan Hannah ketika lihat gambar-gambar seperti ini? Saya tahu mungkin lebih banyak lagi gambar seperti ini. Kalau tak silap saya, ini adalah lawatan rasmi sebagai Timbalan Menteri ke PPR di Sentul untuk melihat Women of Will punya program, di mana beliau mereka melatih ibu-ibu yang tinggal di PPR untuk membuat cookies untuk dijual di kedai-kedai Shell, di kedai untuk corporate market lah. Jadi saya memang sangat selesa dalam peranan sebagai Timbalan Menteri kerana ini adalah isu-isu yang saya rasa cukup semangat untuk memperjuangkan. Akhir dalam semua gambar-gambar ini, selepas melihat walaupun beberapa gambar, saya nak tanya pada Hannah, apakah memori yang paling mendalam Hannah ada pada diri anda sekarang? Sewaktu saya ceramah di Putrajaya tahun 2018 semasa kempen dan ceramah bersama Tun Dr. Mahathir. Sebagai ketua pengawas di sekolah, saya banyak membaca berita, tengok berita. Dan pada masa itu, Tun merupakan Perdana Menteri kita. Dan kerana saya tak terlibat dalam politik waktu kecil, jadi Tun seperti idola. Dan kemudian selepas saya keluar universiti, berjumpa dengan Edward sebagai pembangkang, saya baca mengenai Bukit Siang, Kapal Sing. Jadi bila 2018, tiba-tiba kita partner semula dengan Tun dalam harapan dan kita ceramah bersama. Dan ceramah di Putrajaya, pemimpin seorang wanita DAP berceramah di Putrajaya bersama Tun. Saya cuba reconcile pada masa itu semua pengalaman sebelum itu dan saya rasa dalam kehidupan kita, hari ini kita lawan, esok kita kawan. Dan there's nothing permanent dalam kehidupan kita. Yang paling penting saya rasa, walaupun tahun 2008 reset politik itu di mana Tun Bersatu masuk dengan dalam harapan, pada masa itu mereka melawan Najib, 1MDB. Saya rasa sebagai ahli politik, yang paling penting adalah setiap kali bila kita nak perjuangkan, kita perjuangkan apa yang penting untuk rakyat pada masa itu. Yang itu sangat penting. Maruah ataupun ego ahli politik. Yang itu kita bukan maruah tapi ego. Ego politik kita kena ketepikan dan kita kena fikirkan mana yang paling penting untuk rakyat. Jadi kebolehan untuk adaptasi itu sangat penting. Yang keduanya adalah minggu pertama saya masuk Putrajaya sebagai Timbalan Menteri. Masa itu ada kes dera kanak-kanak oleh pengasuh sehingga mayat kanak-kanak itu terjumpa di dalam peti sejuk rumah pengasuh. Dan saya pergi ke hospital untuk bertemu ahli keluarga dan saya rasa sedih melihat nenek-nenek bayi kerana sebelum semasa maternity leave semua tu memang nenek yang membantu. Tapi kerana ibu merupakan jururawat dan mereka kena kembali bekerja dan tak ada infrastruktur. Ini Hospital Kuala Lumpur, jururawat kita sendiri. Kenapa Hospital Kuala Lumpur? Kita sudah lama jadi kerajaan. Hospital Kuala Lumpur bukan hospital yang baru. Kenapa sampai hari itu tak ada taska di tempat kerja untuk membantu jururawat kita, membantu doktor kita? Jadi saya masih ingat doktor tanya saya sama ada nak jumpa bayi tersebut atau tidak dalam bilik mayat. Saya kata, okay, saya nak masuk, saya nak tengok. Kenapa masa itu mengambil keputusan untuk? Kerana saya rasa saya perlu lihat bukan sahaja apa yang saya baca dalam berita, tapi saya kena menyelami kehidupan orang yang kita jaga dalam portfolio kita. Jadi saya sudah melihat nenek yang menangis, ibu dan bapa yang sangat sedih dan menangis. Saya nak tengok bayi. So, saya masuk bersama doktor dalam bilik mayat, saya melihat bayi. Dan saya beritahu diri saya pada masa itu bila saya jumpa. Saya kata, bila saya balik Putrajaya nanti, saya akan lihat semula polisi, surat sekular dan garis panduan dan polisi kerajaan selama ini
kenapa perkara ini masih boleh berlaku kepada keluarga jururawat kita yang membantu setiap hari untuk menyelamatkan kanak-kanak yang lain. Bila buat lawatan seperti ini, Hena dapat kawal diri untuk tidak menangis. Hena pernah menangis tak? Sepanjang saya banyak kali menangis semasa jadi Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Itu sebab saya rasa portfolio itu portfolio yang sangat berat. Portfolio bukan sekadar buat lawatan, bukan sekadar buat kerja kebajikan. Kerana kita bekerja dengan NGO, kita ada banyak charitable works, tetapi itu tidak mencukupi, tidak memadai untuk policy maker di Putrajaya. Menteri dan Timbalan Menteri portfolio tersebut kena buat policy. Policy yang akan mengubah kehidupan orang yang kita jaga. Okey, terima kasih Hena kerana bersama dengan kami. Thank you. Selepas berbual dengan Hena, saya merasakan beliau merupakan seseorang yang sangat unik. Mahupun sejak kecil, saya mendapati beliau merupakan seseorang yang sangat matang dan mempunyai pendirian beliau yang tersendiri. Mungkin semasa kecil ataupun pada zaman remaja, beliau mempunyai sifat yang tidak begitu suka mengalah. Oleh itu, walaupun tanpa tekanan daripada ibu bapa, beliau sendiri sudah pun cukup berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk diri beliau, termasuk dalam pelbagai jenis sudut. Antaranya, beliau cuba menjadi aktif dalam melaksanakan program kurikulum, cuba mendapatkan keputusan yang lebih bagus dan yang cemerlang berbanding dengan orang yang lain. Dan beliau merasa agak hampa bila tidak mendapat keputusan yang diinginkan, walaupun bukanlah teruk, cuma bukan secemerlang yang diinginkan sebagai ketua pengawas. Beliau mempunyai permintaan yang sangat tinggi pada diri sendiri. Itu membuktikan walaupun beliau dilahirkan di sebuah keluarga yang biasa sebagai seorang perempuan, beliau tidak merasakan perkara itu menjejaskan beliau. Beliau tetap mahu membuat yang terbaik untuk diri beliau. Sifat dan kualiti yang saya amat kagumi dan juga saya sedang pelajari adalah apabila beliau menghadapi sesuatu cabaran ataupun dugaan dan mungkin kadangkala menghadapi kegagalan, beliau tidak fokus terhadap kegagalan itu, namun apa pengajaran ataupun teladan yang dapat dipelajari. Saya rasa itu merupakan satu sikap yang cukup bagus, kerana mungkin kebanyakan daripada kami ketika kita menghadapi kegagalan dalam hidup, kita akan merasakan kenapa diri kita begitu malang, kenapa perkara ini terjadi pada diri kita sahaja dan bukan orang lain. Namun sikap beliau adalah sangat positif dan itu adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh kita. Apabila kita mengalami kegagalan, kesedihan, perkara yang difikirkan adalah apakah pengajaran yang boleh kita dapati melalui situasi itu. Apakah yang dapat kita perbaiki diri ataupun memastikan ini tidak berlaku lagi. Itu merupakan sesuatu yang istimewa tentang Hena. Kita sering mendengar petikan ataupun ungkapan di mana di belakang seorang lelaki yang berjaya, seringkali akan terdapat seorang wanita yang menyokong lelaki itu sepenuhnya. Tapi untuk kisah Hena, saya mendapati beliau dapat gerak begitu jauh daripada ahli Dewan Negeri, selepas itu menjadi speaker, ahli parlimen dan kemudiannya Timbalan Menteri untuk Pembangunan Wanita. Itu merupakan satu perjalanan yang sangat jauh. Saya rasa begitu gembira untuk beliau kerana bukan semua orang mempunyai nasib yang begitu baik di mana suami dapat berada di sisi dan menyokong pasangannya dengan sepenuh hati. Dan daripada kisah Hena, saya ingin mengingatkan semua penonton di luar sana di mana sepatutnya sebagai pasangan hidup, kita perlu menyokong antara satu sama lain. Bukan sahaja suami kepada isteri ataupun isteri kepada suami, tetapi sebagai pasangan hidup yang akan menghabiskan seluruh hayat sesama antara satu sama lain, kita seharusnya menjadikan pasangan kita seorang yang lebih baik, yang boleh bergerak ke hadapan dan boleh mengejar impian. Kita seharusnya pastikan kita berdua boleh mengejar impian masing-masing.
Dan kisah yang telah diceritakan oleh Hannah tadi sebenarnya mengingatkan kita sesuatu, iaitu komitmen terhadap perkahwinan. Di mana apabila kita membuat keputusan, ianya seharusnya merupakan keputusan bersama. Di mana ketika Hannah menjadi seorang calon pada pilihan raya tahun 2008, suaminya juga berada di sisi dan keputusan itu dianggap keputusan bersama. Dan bukan sahaja keputusan Hannah, bukan sahaja Hannah perlu bertanggungjawab terhadap keputusan tersebut, tapi ianya keputusan sebagai sepasang suami isteri. Dan juga seperti yang dikatakan Hannah, selepas itu ketika beliau harus melakukan komitmen yang tinggi terhadap peranannya sebagai wakil rakyat, tidak kira ahli Dewan Negeri, ahli Parlimen, speaker maupun timbalan menteri, tugas itu hanya boleh dilaksanakan sebegitu bagus kerana suami Hannah turut memberikan komitmen. Itu merupakan sesuatu yang harus dipelajari oleh diri kita apabila kita sudah pun berkahwin. Hannah telah tunjukkan sifat kepimpinan yang berkualiti tinggi. Saya faham apabila Hannah mengatakan di mana beliau hadir ke hospital apabila mendengar tentang kes penderaan bayi di mana bayi itu telah pun meninggal, dan beliau hadir ke situ bukan saja untuk berjumpa dengan ibu bapa ataupun ahli keluarga bayi tersebut, tapi untuk melihat sendiri keadaan bayi itu meninggal. Perkara itu banyak juga terjadi kerana saya juga merupakan wakil rakyat, dan saya juga sentiasa mengambil masa dan peluang untuk turun melawat keluarga yang miskin, keluarga yang memerlukan, kerana saya juga mahu sentiasa mengingatkan diri saya bahawa tugas seorang wakil rakyat adalah untuk menjadikan kehidupan rakyat lebih bagus dengan mengubah polisi ataupun melibatkan diri dalam perbincangan bagaimana kita boleh membawa negeri ataupun negara ini ke arah yang lebih baik. Wakil rakyat bukan seharusnya hanya fokus kepada luaran sahaja, di mana kita dapat melihat banyak wakil rakyat yang sering menghadiri majlis, ada juga ingin mempackagekan dirinya untuk kelihatan lebih menawan, sesi bergambar dan sebagainya. Tapi itu bukan tugas wakil rakyat yang sepatutnya. Tugas wakil rakyat adalah supaya kita dapat berberanan untuk menjiwai perasaan rakyat, untuk memahami keadaan mereka. Saya faham apabila kita melihat Hannah mempersoalkan menteri ataupun timbalan menteri ketika di dalam parlimen, mana bantuan makanan, apakah status bantuan makanan dan sebagainya. Ini kerana beliau benar-benar ikhlas ingin membantu dan prihatin terhadap kehidupan rakyat. Sikap Hannah yang betul-betul prihatin terhadap isu kebajikan rakyat, sikap Hannah yang ikhlas membantu, itu merupakan satu sikap yang seharusnya wujud dalam diri setiap wakil rakyat dan juga petugas komuniti ataupun ketua komuniti. Kerana tugas kita apabila berkaitan dengan komuniti adalah kita mahu memastikan kebajikan-kebajikan orang di dalam komuniti ini terjaga. Dan Hannah dapat tunjukkan sikap sebegitu bukan sahaja sebagai ahli Dewan Negeri ataupun ahli parlimen, malah juga ketika beliau menjawat posisi timbalan menteri. Wanita memimpin, choose to challenge.